Mereka yang ngejar. Nanti baru bagaimana tindak lanjutnya. Ada beberapa yang kami pembebasan tanah juga, layang flyover di Simpang Skip, itu untuk flyover, persiapan pembangunan flyover. Kemudian pembebasan lahan juga di kolam retensi di Alang Lebar di Simpang Bandara. Nah, itu juga kami lagi melakukan pendampingan. Semuanya itu atas kepercayaan dari Entah Kota kepada kami. Terima kasih. Yang disidangkan sekarang, Pak, ada berapa perkara? Sekarang kami sidangkan ada 7 perkara. 7 perkara. Yang sebagai tergugat kami mewakili beberapa semuanya dari kejaksaan ya, mewakili dari kejaksaan semuanya. Oke, untuk Palembang sendiri bisa dikatakan kategori tinggi sengketa antara pemerintah sama masyarakat atau gimana, Pak? Ada beberapa, saya kira nggak begitu banyak, tapi ada beberapa memang sengketa dari masyarakat yang mengklaim bahwa pemerintah tanah milik pemerintah daerah itu milik mereka. Jadi lagi kita upayakan dulu. Oke, Pak, bisa diceritain penghargaan apa yang kita dapat dari hari ini? Kita hari ini mendapat dua penghargaan dari pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Sekda Kota Palembang, yaitu berupa penghargaan atas keberhasilan kita memulihkan keuangan negara terhadap gugatan dari warga Jalan Musyawarah itu dengan nilai gugatan sebesar 3,5 miliar. Kemudian yang kedua, kami juga mendapat penghargaan dari Dinas PUPR, yaitu dalam hal memulihkan keuangan negara atas temuan LHP dari BPK, jadi senilai 1,8 miliar ya, kurang lebih demikian. Atas kedua penghargaan itu kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada pemerintah Kota Palembang atas apresiasinya kepada kami, dan terima kasih juga atas kepercayaan mereka kepada kami. Kami akan berusaha terus semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah Kota Palembang. Demikian. Oke, untuk kedepannya masih ada lagi kasus-kasus atau perkara yang sedang dijalani? Ada beberapa memang yang kami lakukan. Sekarang masih tahap proses untuk memulihkan tanah pemerintah Kota yang di Jalan Raja Wali. Kami akan ini sekarang kami membuat dulu pendapat hukumnya dulu. Oke, izin Pak. Terima kasih Pak. Ada di sini Pak. Oke, tahan lagi Pak. Tahan Pak. Oke Pak. Oke. Oh, yang mana yang mau dikatakan? Yang tapi dikatakan. Iya.